Presiden Jokowi akan menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebagai Koordinator Investasi Apple di Ibu Kota Nusantara IKN. Jokowi meminta Apple untuk ikut berinvestasi membangun ekosistem kota pintar Smart City di Ibu Kota Negara IKN Nusantara. Agus Gumiwang mengatakan penting bagi Apple untuk menambah investasi di Indonesia, terlebih impor produk Apple ke Indonesia juga tinggi. Pada kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi mengungkapkan, Presiden Jokowi meminta langsung Apple berinvestasi di Ibu Kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur. Hal ini ia utarakan langsung saat pertemuannya di Istana Kepresidenan, Rabu 17 April 2024. Tadi Pak Presiden juga sudah minta agar Apple ikut berpartisipasi dalam investasi membangun Smart City di IKN. Tadi diminta kepada Tim Code, kata Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi dalam keterangan pers usai pertemuan. Ia juga menjelaskan respon Tim Cook juga mengenai usulan ini juga sangat baik.